Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan mereview trailer terbaru dari FIFA 2024. Penasaran? Yuk kita lihat full videonya. Yang pertama, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang EA Sport itu udah resmi berpisah dengan FIFA, teman-teman semua, sehingga di musim 2024 nanti itu nggak akan ada edisi FIFA lagi, tetapi teman-teman semua, gamenya akan berubah menjadi EA Sport FC 24, teman-teman semua. Dan kira-kira menurut kalian namanya kayak gimana, teman-teman semua? Menjadi aneh atau malah menjadi lebih bagus? Kemudian menurut bocorannya, teman-teman semua, di FC 24 nanti itu covernya itu akan ada Erling Haaland takelan-kelan, teman-teman semua. Karena seperti yang kita ketahui bersama di edisi tahun-tahun kemarin, teman-teman semua, FIFA itu sangat identik banget dengan Kylian Mbappe, TKP-KP. Tetapi sekarang EA Sport akan merubah citra EA Sport FC 24 teman-teman semua menjadi Erling Haaland takelan-kelan termantul-mantul. Dan selanjutnya sekarang kita akan langsung aja mereview bocoran trailer dari FC 24, teman-teman semua. Dan untuk versi fullnya atau lengkapnya nanti akan dikeluarkan di tanggal 13 Juli. Oke. Yang pertama, teman-teman semua, di sini di sisi pelatih ada Pep Guardiola. Kemudian, nah, di sini di goalkeeper di sini ada Ederson Moraes dan juga tentunya di sampingnya ada Morata, takata-kata termantul-mantul. Kemudian di sini ada Opa Son Heung-min termantul-mantul dan juga tentunya di sini ada Kevin De Bruyne. Nah, kemudian ini siapa ya? Ini bajunya kayak baju Atletico ya. Kayaknya ini itu si Lorente, teman-teman semua. Ini kayaknya Lorente. Kemudian di sini ada si Florian Wirtz. Kemudian di sini ada si Verratti, taketi-keti. Selanjutnya di sini ada Luis Figo. Kemudian di sini udah jelas sudah pasti ini adalah Chiesa. Kemudian ini dari Dortmund nomor 18 si Moukoko, teman-teman semua, kayaknya. Kemudian di sini ada Götze. Kemudian di sini Henry nggak ada Pak di eFootball 2023 Mobile. Kemudian di sini ada si Reid Jammet, teman-teman semua. Kemudian di sebelah sininya itu Lee Kang In, bukan, siapa ya? Ya, kayaknya bukan Lee Kang In juga. Kita skip dulu aja, teman-teman semua. Kemudian ini adalah yang FIFA perempuan, oke. Nah, di sini ada Zinedine Zidane, cuma sayangnya di eFootball enggak ada Zinedine Zidane. Kemudian ini itu Atletico Madrid ada Lemar, teman-teman semua ya. Kemudian ini siapa ya? Nomor 18. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada Nuno Mendes dari PSG, teman-teman semua. Kemudian di sini ada si Lacazette ya dari Olympique Lyon. Kemudian ini siapa ya? TC. Oh, ini Tchouaméni, teman-teman semua, dari Real Madrid takadrit kadrit. Kemudian ini adalah si Camavinga, teman-teman semua, dari Real Madrid takadrit kadrit juga. Kemudian di sini Atletico Madrid ada Anthony Griezmann takamon-kemon. Kemudian di sini ada Virgil van Dijk, tapi kok kayak gini ya rambut si Virgil van Dijk-nya? Bukannya dia kuncir ya? Kok nggak ada? Oh, ada, teman-teman semua, ada kuncirnya. Sekarang tadi itu cuma efeknya aja tuh, ada kuncirnya. Kemudian nah, di sini ada Robertson dari Bang Ipul Tekepul Kepul. Kemudian ini tim ayam sayur El Tottenham Hotspur, siapa ya? Siapa ya? Gue nggak tahu, Romero nggak mungkin, Vertonghen nggak mungkin juga. Skip aja dulu. Kemudian di sini, ah, ini ada Enzo, teman-teman semua, pemain Chelsea takasi-kasi. Kemudian ini itu Bellingham kayaknya ya, yang pindah ke Real Madrid takedrit-kedrit. Nah, ini siapa ini? Ini, ah, Foden kah ini? Ini Foden, Pak. Kemudian ini ada Sterling. Selanjutnya ini Marquinhos takenyos-kenyos. Kemudian di sini ada Grealish takilis-kilis. Selanjutnya ini siapa ya? Dari itu, Pak, Bundesliga kayaknya ya. Gak tahu, Pak, kita skip aja dulu ya. Oke, nah di sini ini benar ya, ada Bellingham dan wah, 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 ada David Beckham, teman-teman semua. Ternyata benar ya dulu rumornya bahwa David Beckham berpindah ke FIFA Takafa-kafa. Kemudian di sini ada apa ini? Ada kera.
ada Kera, teman-teman, ini dari perempuan. Nah, di sini ada Tuan Muda Vinicius Junior. Kemudian di sini tadi, ya ini Foden, tadi udah kita sebut ya, Foden Takeden Keden. Selanjutnya, oke, ini udah jelas udah pasti Insigne, teman-teman semua. Kemudian yang ini gue nggak tahu sih, kayak Balotelli tapi bukan sih Pak, bukan Balotelli sih. Lanjut, ini siapa ya? Gue nggak tahu ini siapa, ini kayaknya dari Liga Prancis Takecis-Kecis. Kemudian kita akan cari lagi teman-teman semua siapakah pemain yang oke. Di sini ada Opasion Humin tadi udah. Kemudian aduh gua enggak terlalu hafal lagi pemain Tottenham Hotspur. Kita skip dulu. Oke, di sana Tuan Muda Vinicius Junior. Kemudian wow, di sini ada starnya teman-teman semua, ini bintangnya. Ada Erling Haaland takelan-kelan teman-teman semua, dan juga tentunya ini Royce ya teman-teman semua, ada si Royce. Kemudian ini Bang Ipul, Alisson Becker lah nomor 1 teman-teman semua. Kemudian ini siapa ya, Jota atau Mo Salah ya? Kayaknya bentar, Jota sih, bentar Pak. Siapa ini? Kayak Mo Salah kayak Jota gitu, bentar. Kayaknya Jota sih teman-teman semua, kalau Mo Salah lebih gondrong lagi. Oke, ini ada pemain baru Bang Ipul tekepul-kepul, ada McAllister teketer-keter. Kemudian kita lanjutkan lagi teman-teman semua. Nah, ini Rodrigo. Kemudian ini kayaknya Richarlison deh. Richarlison teman-teman semua. Kemudian di sini, nah ini Ronaldinho Gaucho teman-teman semua. Bentar. Ini ada yang ketinggalan Pak, satu. Ah, ini nih nomor 3 teman-teman semua. Ini adalah Roberto Carlos. Sementara ini kayaknya dari yang perempuan. Kita akan lihat lagi siapa yang belum kesebut teman-teman semua ya. Benar tadi Mukoko ya teman-teman semua, yang dari Dortmund Tekemun-Kemun. Kita akan lihat, ngeri Pak. Kita akan lihat. Oke, di sini ada Drogba yang terbaru yang belum ada di trailer tadi. Kemudian, nah ini benar tadi ya, Jota bukan Mo Salah teman-teman semua. Kemudian ini Enzo, Zidane. Kemudian ini siapa ya? Gua belum tahu. Ini Ronaldinho. Ini ada Bukayo Saka teman-teman semua yang terbaru. Kemudian ada Rashford keprot-keprot juga. Nah ini nih aneh nih teman-teman semua, soalnya kan Manchester United sama Arsenal kayaknya kerjasama eksklusif deh sama eFootball teman-teman semua. Tapi kok FIFA berani-beraninya mampangin kedua pemain ini teman-teman semua. Nanti kita akan lihat lagi lah teman-teman semua apa pembaruannya lagi. Kemudian Bellingham udah disebut, dan di sini satu lagi ada dari klub Sultan Newcastle. Ada si Isak Takasak-Kasak. Dan inilah trailer dari EA Sport FC teman-teman semua 2024, FIFA 2024 yang berganti nama menjadi FC 2024. Kemudian buat kamu yang bertanya, Bang kira-kira kapan keluar FIFA yang versi mobile-nya? Nah sayangnya untuk yang versi mobile-nya itu belum resmi ya tanggalnya teman-teman semua, masih akan datang aja. Sementara untuk 13 Juli nanti teman-teman semua, ini adalah versi dari yang versi konsolnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.